Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai merupakan bandara terbaik ketiga di dunia versi ANSI. Selama ini Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap kedatangan penumpang internasional. Pengawasan di sini berupa dari kedatangan penumpang setelah diselesaikannya proses keimigrasiannya, kemudian menuju ke ban conveyor untuk pengambilan bagasi jika memang yang bersangkutan membawa bagasi, yang selanjutnya akan menuju ke custom area. Nah, di custom area inilah akan dilakukan fungsi pengawasan dari unit pengawasan teman-teman di KPPBC Ngurah Rai. Halo, ma'am. Yeah. I need to check the brown one. Okay. Your flight from Singapore. How long you stay in Bali? Till 1st December. Yes. This for who? All the food for you only? So you rent villa or hotel? Yeah, yes. Rent villa. Are you bring a like a rice also? Rice? Mm-hmm. No. Where rice is not allowed? No. Just make sure because you bring so many food. Because my friend will be bringing rice tomorrow, so others are informed not to bring. Oh, it's okay, no problem with rice. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap penumpang maupun barang yang dibawa oleh penumpang diamanatkan oleh undang-undang kepada kami, Direktur Jenderal Bandjuket, tanpa terkecuali apakah dia seorang figur ataupun pejabat negara, kita melakukan pemeriksaan semuanya. Atensi ingin memastikan bagian yang mengalami penebalan di sini juga memastikan butir-butiran yang ada di dalam koper ini. Dari Alpha monitor dari Alpha. Koper yang dibawa pasangan Australia ini tolong dicek koper biru. Baju biru. Koper hitam yang dibawa tangan kiri ya. Tangan kirinya dicek itu penebalan bagian tengah. Selanjutnya, petugas kami di lapangan juga menemukan adanya indikasi barang yang mencurigakan, yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh, how many bring cash money, sir? About 80,000. 80,000? 80,000 of that. Can we converse in the office to make sure how much total you have? Uang tunai yang dibawa oleh penumpang merupakan uang tunai dalam mata uang yaitu US dollar berjumlah 80.000 US dollar. Ketentuan pembawaan uang tunai masuk maupun keluar wilayah Fabian Republik Indonesia dengan batasan 100 juta rupiah. This is the regulation. If you bring cash money come to Indonesia, the law number 8 in 2010. Prevention and combating crime and money laundering. So, if you have more than 100 million rupiah, for now you have more than 100 million, right? Yeah. So, besides this regulation, the fine is 10%. 10%. Yes, yeah. 10%. Yeah. Mengacu kepada peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 terhadap yang bersangkutan dikenakan denda 10% dari uang yang dibawanya yang tidak dilaporkan kepada petugas bea dan cukai sebesar 80 juta rupiah. Okay, thank you for your cooperation. Yeah. This is your money and this is the receipt. Yeah. Yeah. For the next time, don't forget if you bring cash money again. More than 100 million, don't forget to declare. Just tick yes, and in the back you write how much total you have. And then I pay no... No fine. Yeah. Only tax. No tax. Just declare, and we check. If everything okay, you're free to go. Okay. Thank you for your time. Thank you. Terhadap pemeriksaan penumpang maupun barang-barang penumpang, teman-teman melihat adanya profil penumpang yang dianggap mencurigakan, kemudian oleh teman-teman dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di sini.
sabar ya. Okay. Yeah. Sorry sir, you are bring something here? Not enough. Borrow your smoke. Borrow your smoke, yes. What? And check your smoke. Oh, this is sugar. It's sugar? Yeah. Oh, you bring sugar? Oh, and this cigarette. A cigarette? Yes. Because I don't have the place for keeping the sugar. You do too. This place is. Open your shirt. Yes? Yeah. You want it? For my medicine. What's for it? For my heart. What kind of medicine is it? Ditemukan adanya dua paket yang diduga sedia narkotik yang disimpan di bungkus rokok yang dibawa oleh yang bersangkutan dan di kerah baju yang disimpan di belakang kerah baju yang dikenakan oleh yang bersangkutan. What's this money that you doing? I'm doing money. All of this? Yeah. All of this? Yeah. And I have. Okay, sir. You're bring drug. This one is drug. Regulation custom Indonesia. You're borrow me to custom office. Okay? Can I use this? Yeah, okay. Kepada penumpang, selanjutnya akan diserah terimakan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut apakah memang yang bersangkutan hanya sebagai pengguna atau merupakan seorang kurir barang larangan tersebut. Kami, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, akan menindak tegas segala pemasukan narkotika ke dalam wilayah Pabean Republik Indonesia. Tolong Pak, ya. Tolong Pak. Ya.